Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Berjumpa kembali dengan channel Surah Kreatif ya. Tentunya membahas seputaran ide kreatif yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari teman-teman. Baik teman-teman, di sini Surah Kreatif akan berbagi lagi ya kepada teman-teman, berbagi pengetahuan. Tentunya ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dan di sini Surah Kreatif akan berbagi cara mengusir nyamuk dengan bahan-bahan yang mudah sekali kita dapatkan teman-teman. Dan tentunya bahan-bahannya ini sangat-sangat-sangat mudah sekali kita dapatkan ya. Tentunya di rumah teman-teman juga sudah memiliki bahannya ini ya. Tentunya yang kita siapkan ini bahan herbal, bahan sederhana, bahan alami teman-teman. Langsung saja kita siapkan bahan-bahan yang kita perlukan ya. Oke teman-teman. Oke teman-teman, bahan yang kita perlukan antara lain adalah jeruk ya. Ini teman-teman jeruk nipis ya. Ini sangat ampuh untuk mengusir nyamuk teman-teman. Tentunya bahannya ini sudah ada di rumah teman-teman ya. Dan jika di rumah teman-teman tidak memiliki bahannya ini, boleh dibeli di warung-warung terdekat di rumah teman-teman ya. Dan tentunya harganya ini sangat terjangkau teman-teman. Ini salah satu yang sangat tidak disukai oleh nyamuk teman-teman. Di bagian kulitnya ini mengandung bahan limonen ya. Limonen itu sangat tidak disukai oleh nyamuk teman-teman. Dan di sini memang sekarang musim hujan ya, tentunya nyamuk itu sangat banyak kalau di musim hujan teman-teman. Makanya di sini Surah Kreatif akan berbagi cara metode mengusir nyamuk dengan bahan-bahan yang sangat mudah sekali kita dapatkan, yaitu jeruk ini ya. Oke teman-teman, bagaimana caranya? Oke, langsung saja kita ke tutorialnya teman-teman. Nah, yang pertama di bagian kulitnya akan kita ambil teman-teman. Kita ambil di bagian kulitnya. Di bagian kulitnya itu mengandung limonen teman-teman. Tentunya nyamuk itu sangat tidak suka ke yang mengandung bahan limonen ini ya. Salah satunya jeruk teman-teman. Oke teman-teman, kita siapkan dulu wadahnya ya. Ini teman-teman, kita siapkan dulu untuk tempat kulitnya ya. Nah, kita masukkan saja ke sini teman-teman. Nah, airnya kita ikutkan saja teman-teman. Nah, kita buat airnya ya. Kita masukkan saja airnya teman-teman. Nah, oke, kita buang. Nah, kemudian kulitnya ini kita masukkan saja teman-teman. Nah, kita masukkan seperti ini teman-teman. Jadi kita buat satu saja teman-teman. Nah, ini tidak ikut ya. Nah, oke, langsung saja kita eksekusi teman-teman. Nah, kemudian kita siapkan air panas ya. Nah, ini teman-teman air panas ya yang sudah saya siapkan terlebih dahulu. Jadi kalau memang ini lebih bagus sebenarnya direbus teman-teman. Kulitnya ini direbus ya. Lebih maksimal untuk tingkat bau dari kulit jeruk ini ya. Nah, oke. Langsung saja kita tuangkan airnya, air panasnya ini teman-teman. Oke, kita tuang saja langsung teman-teman air panasnya ini ya. Kita tuang ke sini. Nah, airnya segini saja sudah cukup ya. Karena jeruknya ya. Karena jeruknya ini cuma satu teman-teman, kita buat cuma satu, jadi airnya ini segini saja, tak usah banyak-banyak. Kemudian ini akan kita aduk teman-teman. Kita aduk ya sampai warna kulitnya ini berubah ya. Jadi ini lebih bagus direbus teman-teman. Nah, lebih bagus direbus ya, supaya masaknya itu lebih maksimal teman-teman. Nah, dari sini Surah Kreatif hanya berbagi pengetahuan saja kepada teman-teman untuk mengusir nyamuk di rumah kita dengan bahan ramuan alami ini ya. Nah, tentunya selain mudah kita dapatkan, juga aman kita pakai, dan juga bahan-bahannya ini sangat mudah sekali kita dapatkan teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini ya sudah kita aduk ya. Ini sudah berubah warnanya teman-teman. Bisa dilihat ya.
Sudah berubah warnanya. Nah, kemudian kita siapkan wadahnya, teman-teman, tempat airnya ya. Nah, di sini Solo Kreatif menggunakan wadah ini ya, semprotan ini, semprotan botol bekas seperti ini, teman-teman. Nah, makanya karena tempatnya kecil, jadi kita buat airnya sedikit saja ya. Jadi, kalau tempatnya lebih besar, tentunya airnya semakin banyak dan jeruknya pun ditambah ya, teman-teman. Oke, langsung saja kita masukkan airnya ke dalam ini, teman-teman. Oke, teman-teman, ini ya. Nah, kemudian kita tutup lagi. Nah, kemudian kita kocok ya. Nah, kita kocok sampai betul-betul menyatu juga, teman-teman, di dalamnya. Ah, ini dia, teman-teman. Warnanya bisa dilihat ya. Yang sudah kita campurkan dengan air panas ya. Nah, ini caranya cukup mudah, kita praktekkan di rumah kita ya. Kita cukup semprotkan di area-area tertentu yang memang banyak nyamuknya, teman-teman. Baik itu di ruang tengah kita, di ruang tamu, atau memang di dapur kita, bisa kita gunakan untuk mengusir nyamuk. Ini cukup kita semprotkan seperti ini, teman-teman. Bisa dipastikan, insya Allah, nyamuk itu akan takut bahan yang kita buat ini ya. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian video dari Solo Kreatif ya. Jadi jika teman-teman suka dengan video dari Solo Kreatif, boleh bantu like, komen, dan subscribe-nya ya. Kurang lebih, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat mantap sekali, teman-teman.